Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muhammadiyah Nibina, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Jalan-jalan ke Pulau Pari, jangan lupa membawa telur. Kita berseri setiap hari dan jangan lupa selalu bersyukur ya sahabat-sahabat. Nah, di video kali ini Muhammadiyah Nibina mau nyeritain nih pengalaman kita menginap di Hotel Serela Riau Bandung. Hotel Serela ini ada di beberapa tempat ya, antara lain di Riau Bandung dan juga di Setiabudi. Nah, kalau di sini tuh idealnya kalau kita ada acara di Gedung Sate atau acara mungkin wisudaan di kampus-kampus sekitar Gedung Sate lah ya. Ini cocok banget karena ini berada di pusat kota dan dekat kemana-mana. Contohnya ke Gedung Sate, kemudian juga kalau ke Museum Geologi ataupun hanya sekedar kita menginap untuk kulineran di sekitaran Jalan Riau dan sekitarnya ini cocok banget lah ya. Kebetulan ini di masa pandemi rate-nya sangat murah. Jadi kita mendapatkan diskon sekitar 70% dengan harga di bawah 300.000 ya pada waktu itu. Tapi nanti nggak tahu nih kalau udah selesai pandemi ini mungkin harganya akan kembali normal. Normalnya sekitar di harga 700.000-an ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, ini lobinya ya. Di sini lumayan luas juga lobinya. Jadi kalau misalnya lagi banyak tamu tuh nggak ngantri gitu. Untuk hotel bintang 3 ini lumayan. Kemudian ada akuarium, hati-hati ya ikannya aligator sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita ada lift juga. Ini liftnya cukup lumayan memadai. Kalau kita bawa keluarga dengan tas yang banyak itu masih bisa bareng lah ya satu lift. Kebetulan kami tuh dapatnya di lantai 2. Ini area restonya. Nah, di masa pandemi ini masih belum aktif sepertinya ini ya. Oke, kita coba lihat kamarnya yuk. Kami tuh mendapatkan kamarnya yang deluxe ya, yang deluxe dengan twin bed. Nah, di sini tuh check-in-nya tuh jam 2 siang. Jadi sahabat-sahabat kalau udah check-in jam 2 udah ketahuan lah ya, nggak usah buru-buru ke sini, nanti tunggu check-in aja. Karena kita menunggunya juga terlalu lama ya, agak penuh ya. Lebih baik kita mungkin masih di luar atau masih di tempat rekreasi lah ya. Nah, di sini tuh juga saat pandemi ini sih masih agak sepi ya, tidak seramai biasanya. Oke, kita coba lihat kamarnya sahabat-sahabat. Hotel bintang 3 koridornya lumayan memadai lah ya, nggak terlalu sempit. Jadi kita kalau bawa tenteng-tenteng tas atau dorong-dorong tas tuh masih bisa ya, nggak sempit banget. Ini kebetulan kita dapat kamar nomor 209. Coba kita masuk ya, seperti apa sih tampilannya. Nah, ini dia nih kamarnya ya. Ini kita dapat yang deluxe dengan twin bed, lumayan lah ya. Dan kebetulan pemandangannya juga ke depan. Kita bisa melihat pemandangan di depan hotel. Di sini untuk lightingnya sangat memadai banget. Jadi kalau orang kesini nginap sambil untuk mengerjakan pekerjaan kantor juga, misalnya mau ngedit atau bikin sesuatu, ini cukup banget ya. Karena suasananya juga cukup nyaman dan penerangannya pun sangat memadai. Kemudian untuk tempat penyimpanannya juga cukup besar ya, bisa untuk sekeluarga. Ada cermin yang besar juga di sini. Kemudian kamar mandinya juga sangat memadai ya. Di sini tuh kalau dibandingkan harganya ini masih lumayan, jadi tidak terlalu minimalis ya, sangat memadai. Kemudian di sini pun tersedia di bawah penyimpanan dan juga pemanas air ya seperti biasa. Untuk airnya sendiri standar lah ya, 2 botol air mineral. Kemudian di sini kita lihat kamar mandinya memang ada shower, tapi memang cukup luas juga ya. Nggak terlalu minimalis dengan fasilitas sabun apapun tersedia lumayan ya. Kemudian kita pun kalau mau pengen rapi gitu misalnya tampil bisa pinjam setrika biasa ya, telepon ke laundry. Thank you.
tepatnya di Serela Riau ini, sahabat-sahabat, di sini ada Circle K ya. Jadi kita bisa belanja, dia tuh minimarket ya, dan cukup lengkap, harganya pun ya hampir sama lah dengan minimarket yang lainnya. Di sini cukup lengkap kayak misalnya untuk minuman atau pop mie misalnya, ataupun permen-permen dan makanan-makanan kecil tuh bisa beli di sini. Jadi kita nggak harus cari jauh-jauh. Kemudian kalau tempat makan di sebelah-sebelah, kemudian di depannya tepat banget Paviliun Sunda. Dan juga kalau hotel lain yang deket sih Hotel Tebu sama Hotel Paviliun. Jadi ini recommended banget kalau sahabat-sahabat pengen menginap di Bandung di daerah pusat kota dengan harga yang terjangkau. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini ya videonya. Semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.